Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Sulawesi Selatan yang akan kita kunjungi hari ini. Dari Masjid Tua kita ke Makam Sultan Hasanuddin atau Makam Para Raja-Raja Goa. Kedekatan di kota Goa. Dan nanti kita melihat makamnya Sultan Hasanuddin dan Para Raja-Raja. Yang ketiga di Museum Istana Balasan Goa. Karena tempat peninggalan Raja-Raja dan kota-kota Raja. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah dulu deh. Kita berada di lokasi pertama di kompleks Makam Sultan Hasanuddin untuk makam raja-raja Goa. Kita masuk ke dalam. Ini yang makamnya para raja-raja. Kita melakukan materi di sini. Dan nanti tempat kerjanya bisa di sini. Itu membantu waktu dari kerajaan Goa berdiri pada abad ke-13. Bisa juga dicatat ya, ini anaknya Sultan Hasanuddin yang Raja Goa ke-18. Dia berperang ke Jakarta membawa pasukannya 4 orang bertempur di jalan. Tapi belum ada makam begini ya. Ini baru ini. Baru di sini. Ini tanah kosong begini. Ternyata pada saat mau penggalian. Kerajaan Goa memiliki dua istana. Paran Roma. Kata baca satu. Satu tulis di bawahnya nomor
Nomor Kekin. Nomor Kekin. Bentuk. Bentuk bangunan. Bentuk bangunan persegi panjang. Bentuk persegi panjang. Laporan. Laporan sulapa apa? Sulapa apa? Sulapa, sulapa. Sulapa apa? Yes, sulapa apa? S-U-L-A. Sulapa apa? Apa? Kenyap, Pak. Lagi namanya itu I Mangi Mangi Daeng Matutu Karaim Monto Nopo. Kenapa diberi nama kerajaan keempat? Karena pada saat masa kerajaan Kuala Kenam, yaitu Sunan Takalopi, itu memiliki dua anak. Nah, jadi anak ini masing-masing berambisi ingin menjadi raja. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya yaitu tapi sebenarnya Raja Kuala Kenam itu sempat lahir mau ikutin kemenangan untuk kita. Jadi beliau inilah yang mendirikan tanaman Nanong Poa. Jadi 15 Raja Poa di atas itu yang 34 di atas dia tidak pernah berada di situ. Maka keluar darinya akan cepat di wilayah Indonesia Poa juga menguasai di sebagian wilayah yang ada di Pulau Kalimantan.
istana kata kamu. Karena begitu besarnya pengaruhnya Raja Dabur itu menggerakkan ajukan sesajen di sungai dan ada kalanya tadi di lautnya itu. Dalam lemari itu adik-adik menyaksikan itu ada genteng yang terbuat dari tanah dan lantai asli dibangun oleh Raja Goa yang ke-14 yang bernama Imangatrangi Dengman Rambia Sultan Alauddin yang diabadikan namanya pada pertemuan tinggi IAIN Alauddin Kompas. Dan dilanjutkan oleh anaknya. Arya, siapa sebenarnya Pak? Delapan. Sultan Alauddin. Sultan? Siapa bilang?